Klub promosi Liga 1 2022-2023, Rans Cilegon FC meresmikan perekrutan David Lali sebagai pemain barunya. Sebelumnya David Lali bermain untuk Madura United. Kabar tersebut resmi disebarkan melalui akun Instagram Rans Cilegon FC beberapa waktu lalu. Nilai pasar David Lali diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Rans Cilegon FC akhirnya mengumumkan rekrutan pertama sebagai persiapan Liga 1 2022-2023. Adalah David Lali yang resmi dikontrak oleh klub milik Raffi Ahmad tersebut. Pengumuman perekrutan David Lali diumumkan lewat akun Instagram klub. Mantan pemain Madura United dan Timnas Indonesia, U23 itu menjadi bagian skuad Laskar Phoenix mulai musim ini. Kita kedatangan tambahan amunisi asal Wamena yaitu David Lali. Dia resmi memperkuat skuad Laskar Phoenix di musim ini. Pemain berusia 30 tahun itu juga sudah pernah membela Persipura Jayapura, Madura United, Persib Bandung, dan Barito Putra. Semoga David Lali dapat mengepakkan sayap Laskar Phoenix untuk terbang lebih tinggi, tulis Rans Cilegon FC lagi. Rans Cilegon FC berhasil promosi ke Liga 1 musim depan bersama dua klub Liga 2, yakni Persis Solo dan Dewa United FC. Sebelumnya, Rans Cilegon FC telah resmi mempertahankan penyerang tajam Christian Gonzalez untuk Liga 1 musim 2022-2023. Informasi itu diketahui dari laman Instagram resmi klub. Rans Cilegon FC dengan bangga mengumumkan bahwa Gonzalez masih akan bersama mereka musim depan. Dengan kembalinya Eloko, rampung sudah extended player Rans Cilegon FC untuk musim ini, sambungnya kemudian. Makin tua makin jadi. Tampaknya kalimat itu cocok disematkan kepada penyerang naturalisasi Indonesia itu. Christian Gonzalez tampaknya belum ada tanda-tanda berhenti merumput meski telah berusia matang. Sang penyerang diketahui telah menginjak usia 45 tahun. Kabar ini lantas menunjukkan Gonzalez belum akan pensiun musim depan. Adapun sang penyerang tampil begitu tajam bersama Rans Cilegon FC di Liga 2 musim ini. Gonzalez bergabung ke Rans Cilegon FC pada April 2021. Pada Liga 2 musim ini, pria kelahiran Uruguay itu telah mencatatkan 13 penampilan dengan koleksi 7 gol dan 4 assist. Torehan tersebut membuktikan sang penyerang masih cukup produktif ketika berlaga. Lantas, menarik untuk melihat kiprah Gonzalez dan David Lali bersama Rans Cilegon FC di Liga 1 musim 2022-2023. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini agar kedepannya lebih berkembang dan kalian dapat info menarik tentang sepak bola lainnya dari kami Bola Media.